Seperti biasa saudara, sebelum kita saksikan klip video seterusnya, kita saksikan dulu iklan. Bona! Bona, Bona, serbu cuci, mencuci bersih dan menjimatkan. Nilainya tinggi dan menjimatkan. Bona! Bona, hikmat lagi jimat. Kerikir baru, sungguh mundi dan lembut dengan kesof khas yang menjauhkan lembapan dan melindungi kulit bayi yang halus agar bayi terasa kering dan selesa sentiasa. Bedak bayi kerikir baru, mundi dan lembut setiap hari. Didikan ibu bapa memainkan peranan penting dalam perkembangan tingkah laku dan fizikal anak. Tetapi setakat mana ia boleh mempengaruhi proses pembentukan diri kerana ada di antara mereka, terutama anak perempuan, tiba-tiba bersifat kelelakian atau lebih tepat digelar tomboy. Kecantikan wajah ya bukanlah terletak pada berbedak atau bergincu bibir sahaja, tetapi sebenarnya gigih menjaga kecantikan kulit wajah yang penting supaya ia tidak berkedut sebelum waktunya. Itu dia antara pengacara popular rancangan Nona bagi tahun 1990-an. Kenalkan mereka, tak lain tak bukan Datin Omar Larsan Sudin dan juga Raja Mazlan Raja Muhammad. Saudara, selain rancangan Majalah 3, rancangan Nona juga adalah merupakan rancangan terbitan TV 3 yang paling lama disiarkan. Ianya mula disiarkan pada tahun 1985, terus kekal sehingga ke hari ini. Dalam rancangan Nostalgia TV kali ini, saya akan cuba menyiarkan petikan rancangan Nona bagi tahun 1980-an. Siaran kami di pagi minggu ini saudara diteruskan lagi dengan Nona. Ubat gigi Follow Me yang membawa senyuman yang meyakinkan kini mempersembahkan Nona. Leha pun macam tu. Tak nampak perkataan kat cue card tu. Dan kadang-kadang ada gangguan luar ataupun konsentrasi tu kurang. Yalah, untuk menjadi pengacara ni bukannya mudah ya. Kita bukan saja mengacarakan bahan, bahkan bahan-bahan yang terkandung dalam ruangan tertentu tu juga kita perlu tahu apa yang nak diperkatakan. Dan puan, kita ikuti pandangan pengacara-pengacara terdahulu Nona yang pernah diterbitkan oleh Anwardi Jamil, Wan Maharudin Sulaiman, Karim Muhammad dan penerbit sekarang Nurasyah Malik. Rancangan Nona ini adalah terbitan pertama rancangan wanita di TV 3 terbitan Anwardi Jamil dan diacarakan oleh Dian Piramli dan Fuzan. Hello, selamat bertemu dalam rancangan Nona, satu-satunya siri baru TV3 untuk tontonan puan-puan. Saya Dian dan... Saya Fazan. Nona akan menemui puan-puan dua minggu sekali ataupun once every fortnight. Kenangan manis tu banyak. Yang paling saya ingatkan ialah satu komen yang dibuat oleh peminat Nona tentang host, tentang show yang saya hostkan. Semasa Vida Sassoon berada di sini memberi ceramah tentang rambut. Dia kata saya terlalu kaku, tidak dapat mengawal show tu. Dan sejak tu saya cuba memperbaiki persembahan saya. Tapi malangnya tak ada live audience lah untuk saya cuba memperbaiki diri. Tapi buat sekarang saya telah ditawarkan dengan satu rancangan yang kali ini juga dengan live audience. Jadi saya rasa ini memberi kesempatan kepada saya untuk memperbaiki diri saya lah. Jadi saya harap dengan rancangan baru ni dan juga komen yang diberi oleh peminat tu, saya cuba memperbaiki diri saya
Mudah-mudahan lebih memuaskanlah daripada yang dulu. Apa khabar puan-puan? Seperti biasa di waktu ini, saya dan Aziza akan bersama puan-puan menerusi rancangan Nona. Ya puan-puan, baru-baru ini telah berlangsung satu majlis pelancaran Institut Kemahiran Wanita Malaysia atau nama singkatnya IKWAM. Majlis pelancaran tersebut telah dirasmikan oleh Yang Amat Berbahagia Datuk Seri Datin Paduka Dr. Siti Asmah Muhammad Ali, isteri Perdana Menteri kita di Pusat Dagangan Dunia Putra. Kenangan tu banyak kalau nak cerita kan tak habis pula. Tapi di dalam rakaman dalam studio yang tak boleh saya lupakan ketika saya mengacarakan rancangan bersama Dian P. Ramli kan. Masa kami dah buat set semua cukup-cukup, sekali terlupa nak buat air. Lepas tu bila lighting dah on semua, nampaklah shape yang apa tu, air tu tak ada. Jadi one of the crew tak tahu siapa kan, pergi ambil air longkang untuk taruh dalam tu. Itulah yang saya tak boleh lupakan. Dan di luar rakaman, di luar studio maksud saya, ketika saya bersama kanak-kanak menyambut Hari Kanak-kanak 1987 kan, di mana saya dikerumuni oleh ramai kanak-kanak kan, senang untuk kita menemui ramah mereka kerana mereka tak ada perasaan malu kan. Bila kita panggil makcik, boleh saya tanya beberapa soalan? Tak mahu lah, tak mahu. Tapi bila kanak-kanak saya tanya, adik boleh akak tanya tak? Ni nak masuk TV ni. Saya nak semua berkumpul. Okay. Jadi saya rasa seronok sangat masa tu. Tapi itu semua kenangan yang lalulah, tak dapat saya lupakan. Puan-puan, kita ikuti sekarang majlis pelancaran IKWAM dan satu persembahan istimewa yang diberi nama Wajah-Wajah Wanita Malaysia. Ianya merupakan satu penghargaan kepada penglibatan kaum wanita di dalam pembangunan negara dan bangsa. Sebenarnya pada mula saya mengacara rancangan Nona, iaitu rancangan wanita, saya rasa gemetarlah pada mulanya pasal itu merupakan kerja saya yang pertama dan tiada pengalaman langsung lah. Jadi bukan saja saya terpaksa menghafal skrip ya, yang telah disediakan, tetapi juga terpaksa berlatih dengan rakan sekerja saya pada masa tu, Aziza lah. Jadi apakah agaknya pengalaman yang paling menarik atau tak dapat Farah lupakan semasa jadi pengacara Nona? Sebenarnya banyak ya, tetapi yang paling manis sekali saya kira dapat bertemu ataupun mewawancara dengan Mrs. America 87 ya. Dan saya rasa memberi saya perangsang juga untuk menjadi wanita seperti dia yang berjaya dengan bukan saja dalam keluarga tetapi sebagai seorang isteri dan juga sebagai seorang wanita yang tercantik pada masa itulah. Jadi saya rasa rancangan mengacara Nona ni dapat memberi saya satu pengalaman yang begitu mendalam pada saya lah, sehingga saya dikatakan berjaya setapak dalam rancangan Skapus Siri sekarang.
Pembabitan saya singkat saja sebenarnya, beberapa bulan. Namun saya bertambah yakin bahawa rancangan seperti Nona ini dapat terus meneroka dunia wanita yang semakin rencam daripada segi sosioekonomi dan juga politik secara langsung maupun tidak langsung. Saya menganggap rancangan yang berteraskan wanita dapat memaparkan dan mampu mengupas kehidupan wanita itu sendiri. Puan, kita bertemu lagi dalam rancangan Nona. 2-3 hari lagi, kita akan menyambut Hari Raya Puasa. Bagaimana Puan? Sudah siap semuanya untuk berhari raya? Dan bagi yang bukan beragama Islam, sudah adakah rancangan untuk berkunjung ke rumah sahabat handai yang menyambut hari mulia itu? Tetapi yang saya benar-benar pasti, ada antara puan-puan sekarang sedang sibuk benar menyiapkan juadah untuk berbuka puasa. Saya akan sentiasa mendoakan agar setiap usaha untuk manfaat wanita itu, baik secara langsung ataupun tidak, itu akan terus diberkati. Dan mudah-mudahan kita juga sebagai wanita akan tetap tawakal menghadapi pancaroba ataupun dugaan zaman yang berubah. Eza, Leha perhatikan muzik Nona pun dah berubah kan? Ya. Kalau dulu mirip pada lagu Nona apa Nona, zaman Nona, sekarang. Nona zaman sekarang. Ya, sebenarnya Leha, lagu tema Nona ni juga telah digubah oleh penggubah muzik TV3 iaitu Encik Wee Yeo-jin. Dan kadang-kadang Leha tak sempat nak mengikuti rancangan Nona kerana membuat rakaman luar majalah 3. Jadi apa kata kalau kita saksikan, lihat kembali sedutan-sedutan ruangan yang telah disiarkan dalam Nona? Sudah tentu. Ya Puan, kita ikuti beberapa sedutan menarik yang telah disiarkan pada tahun lepas sebentar lagi. Countdown menjelang tahun baru dengan music video sensasi antarabangsa. Ikutilah juga senarai 10 music video pilihan terbaik 11 malam menjelang tahun baru di TV3. Dan ketahuilah sama ada anda menangi percutian hebat ke Kepulauan Caribbean. Nikmatilah bersama Kent Countdown 95. Dibawakan untuk anda oleh Kent Horizon. Ruangan petua ini memberi panduan yang berguna terutama bagi suri rumah tangga. Umpamanya, buah nanas dipercayai boleh menghilangkan karat kuali, daun betik boleh mengelakkan kain batik dari menjadi luntur, hampas kelapa mengelakkan perabot, mengubati kudis dan campak dengan menyapukan air beras, memilih durian yang baik isinya, serta minyak kelapa penahan daging dari menjadi busuk. Cahaya mata suatu ruangan khusus perlu ditonton terutama bagi bakal-bakal ibu. Isi kandungan ruangan ini meliputi cara-cara saintifik untuk mengetahui kedudukan dan jantina bayi melalui cara scanning, saat-saat bersalin bagi seorang ibu amat mendebarkan. Apatah lagi jika anak yang dilahirkan itu berada dalam keadaan sungsang, maka pembedahan caesarean terpaksa dilakukan. Pembedahan ini dilakukan di bahagian bawah pusat ibu dengan cara pembedahan melintang. Setelah bayi keluar dengan sepenuhnya, tali pusat kemudiannya dikepit dan dipotong. Bayi kemudian diserahkan kepada unit pediatrik untuk pemeriksaan selanjutnya.
Ruangan ini membawa peminat Nona mengetahui dengan lebih dekat lagi pakaian tradisional yang mencerminkan budaya masyarakat yang sopan santun dan lemah lembut. Begitu juga dengan pemakaian kain tudung pelbagai fashion. Pakaian bercorak batik yang dilukis dengan tangan ini sememangnya menarik perhatian. Coraknya menawan dan pembuatannya yang halus menambahkan seri kepada si pemakai. Begitu juga dengan kain yang bersesuaian dengan si pemakai akan menambahkan lagi seri si pemakainya, umpamanya kain sari ini. Fashion kanak-kanak yang mengikut tren ketika itu corak musim Olimpik. Dan tidak kurang fashion untuk wanita-wanita mengandung. Fashion pakaian perkahwinan pengantin perempuan pelbagai kaum dari negara India serta koleksi pelbagai fashion menarik oleh Sharifah Nawal Tun Said Nasir. Ezah, cantiknya pakaian tadi. Tapi tak boleh pakai hari-hari ke? Pakaian-pakaian tu kenalah dipakai bersesuaian dengan masa, tempat dan keadaan. Ya, Puan, kita ikuti pendapat atau pandangan pereka-pereka fashion tanah air mengenai fashion terbaru untuk tahun 1989 bersama dengan wartawan Nona Devi Subramaniam. Pereka Edmund Sir berpendapat fashion seluar akan menjadi popular sebagai pakaian ke pejabat. Akan menjadi kegemaran untuk pengikut-pengikut fashion tahun depan. Bagi kegunaan pejabat, sus akan menjadi popular. Bagaimanapun sus yang akan dipakai tidak ketat dan tidak menampakkan body seperti A-lines dan sebagainya. Bagi seluar, ia lebih labur dan bukan lagi menampakkan bentuk kaki. Like pants which will not be too narrow cut, it'll be more flare, and the skirts will be not mini skirts anymore, they'll be longer length. Skirt juga dipercayai kekal sebagai pilihan fashion pejabat. Kurung baju raya apa ni, kita akan buat rekaan baru, tapi kita still apa maintain dia punya lines, dia punya cutting, tapi kita akan ubah rekaan bercorak geometrik dan kita gunakan banyak lekaran yang halus dan padat. Bagi pakaian casual pula, Cik Halawah berpendapat penggunaan hiasan ropol serta lace akan dikurangkan. Sebaliknya, warna-warna terang dan kombinasi warna hijau dan biru serta merah putih ini menjadi pilihan untuk tahun baru. Dan bagi pereka terkenal Bob Tan, batik dan songket menjadi pilihan dalam fashion-fashion ciptaannya. Warna merah dan hijau muda diguna untuk blouse, sementara tali pinggangnya dicantum dengan warna biru. Saya menggunakan kain batik sarong kerana saya percaya warna-warna terang seperti warna orange, hijau dan ungu akan menjadi pilihan. Dan bagi pakaian petang, seluar akan menjadi popular. Tetapi potongannya menjadi lebar. Ia juga akan kelihatan klasikal dan elegan.
disebabkan gemar menghias skirt. Begitu juga dengan kain sarung yang diguna di bahagian hadapan. Dijangka juga blouse tanpa lengan ini menarik minat muda-mudi. Akhir sekali bagi yang ingin bercuti di tepi pantai, fashion ini boleh dijadikan ikutan. Ya puan, kita bersama dalam beberapa sedutan menarik dalam ruangan Khabar Nona, Hobi dan Dandan sebentar lagi. Be Boss. Ruangan ini memaparkan laporan terbaru mengenai kegiatan wanita di seluruh negara seperti payung terjun wanita, penganugerahan ratu aerobik, peniaga-peniaga wanita di Kelantan yang sudah menjadi asam garam dalam hidup mereka, tidak kurang juga masalah akibat kahwin campur. Ruangan ini lebih tertumpu kepada hiasan dalam dan luar rumah seperti ruang tamu, mengatur dapur, hobi bela orkid. Ruangan dandan memberi penekanan kepada rupa diri wanita seperti rawatan muka mengikut cara urutan yang betul, penjagaan kaki, merawat rambut gugur dengan campuran inai serta sebut kopi dan telur, dan mandi lulur, satu cara menghaluskan lagi kulit di tubuh badan. Ya puan, itu tadi beberapa sedutan menarik daripada ruangan Khabar Nona, Dandan dan Hobi. Ezra, bagaimana pula dengan sambutan penonton terhadap rancangan Nona ini? Ya, lihat, sebenarnya pihak Nona telah mendapatkan pandangan daripada peminat-peminat rancangan Nona ini. Kita saksikan sekarang. Pada pendapat saya, Nona itu saya suka tengoklah, tapi kan ada kalanya masa itu tak sesuai sebab saya kerja shift. Dan pada keseluruhannya saya suka tengok Nona lah. Kau boleh selitkan, tak tahu macam tentang lelaki lah. Saya rasa rancangan tu bukan saja untuk wanita, tapi lelaki yang ingin berdampingan dengan wanita, macam seorang suami, seorang sanak saudara kepada wanita, perlu mendalami jiwa wanita. Jadi dengan cara menonton rancangan Nona, sedikit sebanyak kita dapat mempelajari ataupun menyelami jiwa wanita dengan lebih mendalam. Cuba lanjutkan lagi dengan gaya-gaya fashion lelaki saja, bukan tertumpu saja kepada wanita. Nona ni ini sebagai satu panduan lah bagi wanita, bagaimana macam kita dorang tunjuk macam mana wanita yang mengandung semua kan, cara-cara nak mengasuh anak semua. Baguslah, ini satu pengajaran bagi wanita. Eloknya untuk rumah lah, saya rasa lah. Makcik selalu tengok Nona pasal dia punya rencang-rencang semua bagus-bagus semua. Cadangan lain baiklah. Nona tu mana yang pendeknya yang tak betul tu kan, diperbaiki lagi lah. Memasukkan ruangan, masakan dan gubahan supaya ramai wanita-wanita di negara kita ini dapat mengikuti perkembangan sebenarnya. Selalu ni ditunjuk pasal wanita kan, all the problems wanita faces. Dan tentang fashion semua kita boleh, baguslah. Kita boleh tahu kan tentang kehidupan seharian, macam perniagaan, cara peniaga wanita kita zaman sekarang ni, apa yang diorang boleh lakukan dan kesusahan yang diorang alami lah. Bagi saya, rancangan Nona ni meliputi semua sekali. Maksud saya macam daripada peringkat keluarga, ya, anak-anak, semua sekali memang bagus untuk ditontoni. Dan rancangan yang paling saya minati sekali ialah Titian Hidup. Bagi saya, di situ semua masalah akan dijawab oleh Cik Sri Siantan. Tapi rancangan tu terlalu sedikit. Kadang-kadang tu belum apa-apa lagi kan, dah habis. Saya pergi dapur tengok depan dah habis. Jadi saya rasa masalah tu perlu diperbanyakkan lagi. Dan kalau
Cik Sri Siantan tu jawab lebar-lebarlah sikit. Jangan pendek-pendek sangat. Wah, nampaknya Ezah ruangan titian hidup begitu popular sekali ya? Oh, sudah tentu. Kerana setiap hari banyak surat-surat yang diterima untuk diselesaikan oleh Cik Sri Siantan. Dan insyaAllah mulai minggu hadapan, sebanyak 2 surat akan disiarkan setiap minggu. Adakah surat-surat itu semuanya diterima untuk siaran? Oh, tidak. Kerana surat-surat ini perlu memenuhi syarat-syarat tertentu. Sejak Nona memulakan ruangan titian hidup dengan menjemput Cik Sri Siantan dari Berita Harian sebagai penyelesai masalah, kami menerima banyak surat-surat yang datang dari seluruh Malaysia. Kami ucapkan jutaan terima kasih kepada peminat-peminat setia Nona yang telah memberi sambutan begitu menggalakkan sekali. Ya Puan, surat-surat yang mengutarakan pelbagai masalah ini insya-Allah akan dijawab oleh Cik Sri Siantan. Sayangnya ada di antara surat-surat yang diterima ini terpaksa ditolak kerana masih tidak menyertakan nama dan alamat penuh serta tanda tangan pengirim. Dan surat-surat mengutarakan masalah sama iaitu yang pernah disiarkan juga terpaksa ditolak. Penyelesaian masalah ini selain untuk kaum wanita juga terbuka kepada kaum lelaki. Jangan lupa untuk menyertakan nama dan alamat penuh, tanda tangan dan nama samaran untuk siaran. Kami berharap sesiapa saja yang mempunyai masalah teruslah mengirim ke unit Nona. Ezah, sebenarnya dah lama Leha nak tanya ni. Siapakah agaknya gerangan Cik Sri Siantan tu? Oh, itu rahsia. Kalau Ezah beritahu nanti tak suspend lagi lah. Takkanlah dengan Leha pun nak berahsia-rahsia. Oh, bukan begitu Leha. Sebenarnya pihak Nona telah pun membuat perjanjian dengan Berita Harian untuk merahsiakan siapakah sebenarnya Cik Sri Siantan. Tapi nantilah, satu hari Leha dan juga penonton Nona akan mengetahui siapa sebenarnya Cik Sri Siantan. Kita ikuti sedutan-sedutan menarik menerusi ruangan tamu Nona. Mumtaz masih mampu tersenyum. Cabaran dijadikan pendorong. Semangatnya tinggi dan begitu kental untuk berlari di Sukan Asia Tenggara tahun hadapan. Tetapi kesungguhan sahaja tidak mencukupi. Yang penting ialah disiplin diri dan juga program latihan untuk persediaan perlumbaan. Kini saban hari dia berlatih, pagi dan petang, dibantu oleh jurulatihnya, Encik Hasan Osman. Terus mempertingkatkan lagi mutu permainannya sehingga mencapai taraf dunia. Sukan Olimpik 1988 cuma satu permulaan baginya untuk terus meniti tangga hingga ke puncak kejayaan. Karya ini dikumpulkan dalam Nyanyian Malam, antologi sajaknya yang pertama. Dalam antologi itu, sebuah sajaknya terpilih memenangi Anugerah Sastra Bahagian Puisi tahun 1974, Romansa Petani di Gunung. Senyum buah jipang, kembang labu air, petani terus berdendang dalam angin gunung, bersama dingin lembayung. Mereka gelisah, kerana musim semi yang panjang, ke kota jua harus pulang. Jipang berbunga lagi, disirami embun gunung. Pelancong datang, petani berdendang, walau hidup tetap sederhana. Catatan hidupnya penuh dengan ranjau duri. Tidak hairanlah dia mengabadikan kenangan dan pengalaman dalam tulisannya yang banyak memaparkan kegigihan wanita mengharung pelbagai kesukaran sebelum mencapai kejayaan. Zahra Nawawi yang pipih tidak datang melayang, yang bulat tidak datang bergolek. Kesempitan hidup di waktu kecil menjadikannya peka kepada keadaan sekeliling. Zurina Hasan juga boleh menyanyi. Yang
asyikan. Penyair adalah penutur yang gairah. Tapi laut tak akan membuka rahsianya. Kata-kata pun takkan cukup berupaya. Dan diri sendiri pun menjadi puncak misteri. Ciptaan itulah perantaraan untuk mengenali penciptanya. Namun bagaimana akan ku tulis puisi cinta? Mana pernah dengar? Tahan ni. Saya dengar masa saya membara dekat masih adik Mas An tu, saya tip kecil tu, saya tip. Tak apa, bukan saya rekod. Suatu yang pasti, sepanjang kerja ya Rosnani, atau sekarang ramai yang memanggilnya Mak Nani, suaminya Jamil Sulung adalah antara pendorong. Sebagai wanita, kita mesti tunjukkan dengan kaum lelaki yang kita boleh. Oket mencuba satu lagi bidang yang memang lama telah diidamkannya, iaitu perniagaan. Kini, Oket menumpukan sepenuh masa pada perniagaan penyajian makanan di bandaraya. Setiap masa yang ada tidak pernah disia-siakannya. Baginya, dunia perniagaan ini adalah cabaran. Sejak kecil lagi, dia mengimpikan menjadi seorang pemuzik. Kalau boleh, sebagai pemuzik yang disegani dan setanding dengan mereka yang telah lama berada dalam industri muzik. Dia berusaha mencapai cita-citanya dan kini impiannya menjadi kenyataan. Oh ya, bagi penonton-penonton di rumah ya, terimalah ucapan selamat menyambut tahun baru daripada isteri yang amat berhormat Perdana Menteri kita, Datuk Seri Datin Paduka Dr. Setiasma Ali, dan juga beberapa tokoh wanita daripada pelbagai lapisan masyarakat. Saya berbanggalah dapat peluang ini untuk ucapkan selamat tahun baru kepada penonton-penonton Nona yang saya tahu amat minat dengan program TV3 ini. Dan saya harap menjelangnya tahun 1989, kita sebagai kaum wanita keseluruhannya akan membaharui tekad azam kita untuk bukan saja menjaga suami kita, tetapi khasnya menjaga keluarga kita yang mungkin ada yang beranak kecil, yang remaja, yang dan juga yang dewasa. Kita tahu pada zaman kini banyak cabaran-cabaran seperti mana yang diadakan dalam simposium Lembaga Kebajikan Perempuan Islam Persekutuan Tanah Melayu pada bulan Disember, yang kita ada banyak menghadapi cabaran-cabaran sebagai ibu. Dan cabaran-cabaran inilah yang akan menentukan bagaimana peranan kita bukan saja kini tetapi masa hadapan untuk anak-anak kita yang kecil, yang remaja dan juga yang dewasa. Sebagai seorang ibu sendiri dan juga sebagai nenek kepada dua cucu, kita tahu saya mengharap dan saya yakin bahawa kita sebagai wanita boleh memainkan peranan yang lebih tegas lagi pada masa-masa yang hadapan, khasnya pada tahun 1989. Kepada semua wanita Malaysia, tidak kira di mana juga, saya harapkan supaya dapat memajukan diri dalam apa juga bidang. Majulah bersama jelita. Ya, saya ucapkan selamat tahun baru kepada penonton rancangan Nona yang popular ini. Ya, dan harapan saya untuk tahun 89 untuk kaum wanita kita, tentunya saya mengharapkan mereka dan keluarga mereka juga akan menghadapi tahun yang lebih bahagia, dengan taraf hidup yang lebih tinggi lagi kalau boleh, dengan bagi wanita yang menjadi suri rumah khususnya, saya harapkan mereka akan dapat menjalankan tugas di rumah dengan cuba meringankan
tugas-tugas seharian itu dengan berbagai bantuan yang boleh dipikirkan ya. Dan untuk wanita desa misalnya, saya harap sebilangan yang selama ini tinggal di kawasan yang tidak ada elektrik, tidak ada bekalan air pipe, saya harap mereka akan dapat kemudahan ini semua, kerana kemudahan seumpama ini akan meringankan beban bekerja setiap hari di dalam rumah tangga mereka. Saya ingin mengucapkan selamat tahun baru kepada semua penonton-penonton Nona, dengan harapan semoga tahun 1989 akan membawa titik-titik kejayaan yang akan menjadi satu kebanggaan bukan sahaja pada diri mereka tetapi juga pada keluarga dan kepada wanita amnya. Bagi wanita-wanita terutama sekali yang terpaksa bekerja, saya mengucapkan semoga mereka dapat menguruskan masa mereka, tanggungjawab mereka di rumah dan juga di pejabat dengan berkesan. Seperti kita tahu, wanita adalah pengurus-pengurus yang paling baik kerana mereka hidup dalam dua dunia, dunia di pejabat dan dunia di rumah, dan tanggungjawab mereka tidak berakhir seperti kaum lelaki, iaitu di pejabat sahaja. Jadi memandangkan tanggungjawab yang berat ini, saya rasa mereka memerlukan banyak sokongan dan banyak persefahaman daripada seluruh keluarga. Dan dengan itu saya harap semoga keluarga juga turut memberi sokongan kepada mereka. Ya, untuk penonton-penonton Nona, Izzah ucapkan semoga tahun 1989 ini membawa tuah dan tercapai segala apa yang dihajati. Leha pun begitu ingin mengingati supaya kita terus berikhtiar menambahkan ilmu pengetahuan kerana pengetahuan itu adalah pelita hidup. Dan oh ya, jangan lupa untuk menyaksikan Majalah 3 malam ini. Apakah yang istimewa dalam Majalah 3 malam ini, Leha? Ya, Zah, malam ini Majalah 3 ada memaparkan bagaimana rakaman dibuat di luar studio. Dan persiapan akhir kerja-kerja rakaman sebelum Majalah 3 ke udara. Jangan lupa untuk bersama kami di Majalah 3 malam ini. Wah, promo habis nampaknya, Leha. Tak adalah, sikit-sikit saja terlanjur. Pihak Nona dah bertanya, kan? Ya, Leha, nampaknya kita dah sampai ke penghujung rancangan. Kepada penonton-penonton rancangan Nona, sama-sama kita kuatkan azam dan semangat untuk lebih berjaya dan lebih maju dalam segala lapangan yang kita ceburi. Dari itu, salam mesra dari saya, Izzah Aziz Fauzi. Dan saya, Wan Zaliha Radik. Kita jumpa lagi.